5 artis cantik mantan pacar Ariel Noah. Ariel merupakan sosok karisma yang banyak dipuja kaum hawa. Selain punya suara yang merdu, paras tampan Ariel tak dipungkiri jadi daya tarik sendiri-sendiri. Pesona Ariel seakan tak pernah tergerus usia meski pria pemilik nama asli Nasriel Irham itu sudah berusia 40 tahun. Sederet selebriti papan atas Indonesia pun pernah bertekuk lutut pada Ariel. Kehidupan asmara vokalis Noah ini memang selalu mencuri perhatian publik. Yang pertama, Luna Maya. Luna Maya merupakan mantan pacar Ariel Noah yang belum menikah dan paling lama menjalin hubungan dengan sang musisi. Walau hubungan keduanya sudah kandas sejak bertahun-tahun lalu, netizen masih terus mendoakan mereka jadi pasangan kekasih. Walau sudah putus, Ariel dan Luna pun diketahui masih menjalin hubungan baik. Bahkan dalam konten YouTube, Luna Maya seringkali digoda oleh teman-temannya masih suka pada duda satu anak itu. Yang kedua, Pevita Pearce. Berikut adalah Pevita Pearce yang merupakan mantan pacar Ariel Noah. Kabar kedekatan Pevita dan Ariel Center berembus pada 2018 silam. Keduanya diduga sempat jalan hingga liburan bareng. Walau begitu, Pevita telah menepis kabar tersebut dengan mengatakan tak ada hubungan spesial antara dirinya dengan Ariel. Yang ketiga, Sophia Latjuba. Selanjutnya ada Sophia Latjuba yang pernah berpacaran dengan Ariel. Keduanya merajut hubungan asmara saat sama-sama berstatus janda dan duda. Sophia dan Ariel pun tak segan mengumbar kemesraan mereka. Namun setelah 3 tahun, hubungan Sophia dan Ariel pun kandas. Ketika disinggung soal alasan putus dengan Ariel, Sophia hanya memberikan jawaban singkat bahwa mereka tidak berjodoh. Yang keempat, Sarah Amalia. Bukan hanya mantan pacar, Sarah Amalia merupakan mantan istri Ariel. Diketahui Ariel dan Sarah Amalia menikah pada 2005 kemudian bercerai pada 2008. Dari pernikahan ini, keduanya dikaruniai seorang anak perempuan cantik bernama Aleia Anata yang kini beranjak remaja. Bahkan baru-baru ini Ariel membawa serta Aleia untuk menemaninya di luar negeri untuk pekerjaan sekaligus liburan. Sementara itu Sarah Amalia kini sibuk mengurus keluarga kecilnya yang baru. Yang kelima, Intan Mukhtar. Intan Mukhtar merupakan model asal Bandung yang pernah mengisi hati Ariel. Bahkan saat Ariel sudah menikah, keduanya masih menjalin hubungan baik. Namun bukan membahas kisah cinta masa lalu, melainkan soal pekerjaan. Iya sih, saya masih suka berhubungan dengan dia. Tapi ngomongin soal pekerjaan masing-masing bukan masalah pribadi, kata Intan. Walau begitu, kabar tentang Intan Mukhtar saat ini tidak diketahui apakah sudah menikah atau belum.